pertama adalah luangkan waktu setiap hari olahraga setengah jam sampai 1 jam. Jangan lupa minum madu. Terus yang pertama adalah bagaimana kita berterima kasih dulu bahwa hari ini saya harus saya diberikan kesempatan dan terima kasih sama Tuhan, maksudnya sama Gusti Allah. Jadi ya itu bersyukur dulu, terus kita ya beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa minum suplemen. Terus saya nggak makan nasi, saya nggak makan daging, jadi udah makannya buah sama sayur dan lain-lain. Jadi kapan nih nggak makan nasi? Saya udah 2 tahun. Manfaat sendiri nih ya, kalau makan daging sih belum maksimal banget untuk menghindari banget gitu. Cuman memang sekarang sudah jauh dari daging sama nasi. Penggantinya apa bu? Dari nasi sendiri, kentang atau gimana? Enggak, saya sih oat ya. Jadi oat kadang-kadang juga ini ya sayur-sayuran aja sih. Kalau saya tuh pas lagi kurus-kurusnya peot gitu, otomatis pipi kan turun ya. Ada trik tuh, kan saya buka-buka apa di kadang di YouTube kan ada trik bagaimana supaya mukanya kenceng gitu. Oh ternyata di sini diisolasi, ditarik gini sampai kepelintir-kepelintir. Pernah aku cobain kayak gitu juga gitu, supaya kelihatan kenceng kayak di kamera kelihatan kayak ini. Ada kayak gitu, saya juga ngikutin juga. Jadi ya sebenarnya sih nggak ada yang dioperasi, udah itu aja. Kalau untuk masalah treatment dan trik itu ya. Kita harus wajib lah, karena kan kita ditonton oleh banyak orang. Tipu-tipu dikit lah, gak apa-apa. Kemarin kan namanya di Aptos tuh ya, dimasukin jarum gitu supaya gak kendor pipinya, agak ketarik gitu ya. Tapi itu kan bukan, dalam artian bukan merubah atau dijahit atau gak ada jahitan sih sebenarnya. Cuman dimasukin jarum supaya di dalamnya diikat terus agak sedikit naik gitu. Jadi biar gak terlalu kendor gitu. Sakit nggak tuh perawatan itu bu? Hah? Sakit nggak tuh? Sakit banget kalau nggak di anestesi ya. Wassalamualaikum deh. Itu pertama kali. Ya, sih. Iya. Pertama kali. Efeknya setelah itu gimana? Bengkak sih gitu. Cuman nggak bisa gitu. Pemulihan berapa lama? Ya paling sebulan lah udah mulai. Itu cuman nggak boleh mangap terlalu lebar gitu. Takutnya nanti benangnya di dalam kan bisa putus. Bun mau apa memilih perawatan itu bu? Percobaan aja sih, tester aja. Selama ini kan aku pakai laser, terus dirawat, pakai macam-macam lah. Gitu. Cuman ya namanya kita banyak sesuatu yang baru di dunia kecantikan ya, bolehlah nyoba. Asalkan jangan dioperasi udah itu aja. Ya, namanya juga cantik itu mahal, cantik itu sakit ya, nggak apa-apa lah. Karena demi untuk pasar, demi untuk orang yang mengidolakan saya, lihatnya saya harus tetap cantik terus, harus tetap kelihatan muda atau kelihatan kulitnya masih terawat gitu. Bu, Bukarak net itu.